Satgas Penanggulangan COVID-19 Batanghari kembali mengeluarkan rilis jumlah pasien sembuh COVID-19 pada minggu kemarin. Untuk tambahan pasien sembuh sebanyak 6 orang. Pasien ini dinyatakan sembuh setelah hasil swab PCR menunjukkan 2 kali negatif. Juru bicara Satgas Penanggulangan COVID-19 Batanghari, Sehan Sofian, mengatakan, meski sudah sembuh, pasien ini belum diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar rumah dan harus tetap menjalani isolasi mandiri. Di bawah pengawasan petugas kesehatan di puskesmas setempat selama 14 hari ke depan, dengan adanya penambahan ini, total pasien sembuh di Batanghari mencapai 89 orang dari total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 125 orang. Alhamdulillah kemarin kita mendapat informasi lagi, ada 6 pasien yang dinyatakan sembuh setelah swab negatif 2 kali. Kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, sesuai dengan himbauan dari Pak Bupati, selalu ingat 3M. Elvi mengimbau masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan dengan tetap selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.